Ya, hari ini hari Rabu tanggal 20 November 2019. Mas mundur lagi Mas biar kelihatan. Mundur lagi. Ada bantuan dam truk untuk pemerintah Kota Surabaya dari Bank Jatim, yaitu penyerahan Bank Jatim Peduli dam truk kepada pemerintah Kota Surabaya. Ada dua unit, yang satu truk terbuka, yang buat perantingan itu. Kita lihat itu yang satu. Iki siji nerek. Lah, dadi pemerintah saiki disumbang karo Bank Jatim loro. Skywalker. Siji sing nomor siji ini dam truk iki. Lihat sehat Bu Risma. Aku isak Bu tapi si milang. Si milang iki. Waduh. Waduh. Kok pinter aku nyetir. Ya, Bu Risma mengaku bisa nyetir truk. Sambil tertawa bilang kalau supir truknya ini mungkin SIM-nya hilang, jadi mau parkir kebingungan muter-muter. Iso nyetir ke arah iki jare ini Bu Risma ngono. Ya ini truknya udah mundur. Terus. Suasana prosesi penyerahan hibah di pemerintah Balai Kota Surabaya dari Bank Jatim ke pemerintah Kota Surabaya. Jadi salah satu keunggulan dari Bu Risma dalam memimpin kota ini adalah kepandaian berkomunikasi dengan pihak kedua untuk juga memberikan atensi atau support bagi pembangunan kota. Proses berikutnya raketok ya untuk kendi bismillahirrahmanirrahim ya proses penyerahan langsung bengkok cari nang peng ditandai dengan memukulkan kendi ya, langsung bengkong. Mobil ini gimana Bu? Ya, saya pertama terima kasih kepada Bank Jatim yang memberikan sumbangan untuk dam truk dan apa Skywalker. Nah, Skywalker ini kan manfaatnya dua. Satu untuk perbaikan PJU, penerangan jalan, karena semakin banyak nambah penerangan PJU di kampung-kampung. Nah, yang kedua manfaatnya juga untuk perantingan pohon.
jadi kita sangat bersyukur dapat bantuan ini karena sekarang ini cuacanya sangat luar biasa. Karena itu kita butuh peralatan dan persiapan yang lebih matang. Jadi persiapannya teman-teman lihat, kita tiap hari melakukan perantingan, kemudian juga kita siapkan peralatan-peralatan di semua pos. Jadi kita ada 29 pos yang siap untuk menangani kalau ada segala kemungkinan. Tapi sebetulnya yang paling bagus adalah kalau kita mempersiapkan. Jadi misalkan kita perantingan, tapi kan kita tidak tahu cuacanya, kondisinya seperti apa. Yang kedua, kita dapat bantuan dump truck juga untuk percepatan pengangkutan. Masyarakat sekarang banyak yang melakukan kerja bakti. Itu kita tidak bisa ambil dengan fasilitas kompaktor yang kita miliki, karena kan isinya macam-macam, ada pengerukan saluran, ada kadang panci, kadang apa namanya kursi tamu, itu sofa, macam-macam. Nah, itu nggak bisa kita ambil pakai kompaktor, jadi kita pakai dump truck. Nah, ini kita dibantu dump truck juga. Oke, itu tadi laporan saya hari ini dari Balai Kota Surabaya terkait bantuan dua unit truk dari Bank Jatim kepada pemerintah Kota Surabaya. Satu catatan di sini, ini adalah salah satu rahasia dari pembangunan Kota Surabaya. Apa itu ya? Ini prestasi. Kalau kalian ingin maju dan berkembang, maka berprestasilah. Ya, karena dengan prestasi akan mengundang banyak pihak untuk memberikan bantuan, sumbangsi bagi perkembangan kota. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek Surabaya, wani, wani, wani.